Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya, Misa Madura. Kali ini aku mau berbagi dengan kalian masak menu, bisa dibilang menu Arab, bisa dibilang menu internasional ya, karena di Eropa juga atau di apa ya, di Amerika juga masak seperti ini. Nah, mungkin kalau di Indonesia yang aku nggak pernah melihat seperti ini, tapi sekarang mah orang-orang sudah banyak mencoba sesuatu yang baru ya. Dan ini ada apa ya, menu ini aku dulunya apa terinspirasi dengan chef dari Inggris ya. Dia masak seperti ini, jadi aku coba enak banget deh. Dan ini apa ya, chicken di oven dengan sayuran ya. Ini sayurannya ada apa aja? Ini ada kentang, tomat, dan apa ini? Bawang bombay, terus cabenya sesuai selera, bawang putih, lemon ya. Ini untuk bahan utamanya. Kalau untuk bahan bumbu aku sudah menyiapkan. Nah, di sini bumbunya teman-teman apa aja ya bumbunya? Di sini aku memakai bumbu halus, bumbu bubuk. Ini ada merica, ketumbar, merica hitam ya. Boleh pakai merica putih. Terus di sini ada kimun, apa itu jinten, dan di sini ada Maggi kaldu plok, bisa diganti dengan Royco, garam secukupnya. Terus apa ya, ini ada bumbu serbaguna, ini opsional ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Aku hanya kali ini aja naruh ini karena lagi ada di rumah gitu. Ya, itu aja bumbunya. Nanti aku ulek ini, apa campur ini dengan minyak ya, teman-teman. Nah, seperti ini pakai minyak ya. Nanti aku akan mencampurnya. Taruh minyak kira-kira ya 3 sendok makan lah gitu. Ini cukup. Dan ini juga tomat, pasta tomat ya. Pasta tomat. Nanti ini untuk kuahnya ya, tapi nanti itu nggak ada kuah gitu, agak kental gitu. Yang suka ada kuah boleh dijadikan kuah. Tapi masakan ini memang di oven, tapi apa ya, kering gitu nanti hasilnya. Jadi opsional aja, kalau mau yang kuahnya ada, dibiarin ada kuahnya. Nah, di sini ini bahan yang tadi seperti kentang, tomat, dan bawang bombay itu serta bawang putih. Aku akan mengirisnya ya teman-teman, lalu mengirisnya semua. Lalu aku akan menaruh di bawah ya. Nah, ini dia teman-teman, setelah aku iris seperti ini, aku akan taruh di loyang ya. Loyang yang seperti ini, loyangnya terserah yang kalian punya ya. Nah, seperti ini. Teman, lalu aku akan taruh tomat ya. Ini sesuai selera kalian, tapi yang penting itu kentangnya di bawah, karena kentang itu nggak mudah gosong gitu. Nah, sekarang aku akan mencampur bumbunya ini. Aku akan campur semuanya sampai tercampur rata. Lalu aku akan melumuri ayamnya dengan bumbu ini. Seperti ini ya. Aku pakai tangan dan tanganku udah aku cuci. Karena apa ya, cepat gitu ya teman-teman. Lagi pula masaknya ini untuk keluargaku sendiri gitu, jadi gak apa-apa gitu. Nah,
dari atas dan di bawah harus dilumuri ya, seperti ini. Nah, sekarang aku akan taruh ayamnya di atas sayurannya ya, seperti ini gitu. Setelah itu aku akan ini membutuhkan 1 sendok makan, 1 sendok ya, membutuhkan 1 sendok makan pasta tomat seperti ini. Lalu aku akan tambahkan 1 gelas air ya, 1 gelas air besar. Nah, seperti ini. Aku akan menambahkan air lagi sedikit supaya ya seperti ini cukup ya. Akan masukkan ke dalam oven tuh sayurannya udah tergenang kuah ya, dan ini bumbu-bumbunya akan meresap ke sayurannya. Jadi kenapa aku nggak campur sayurannya dengan bumbu, kan ini sudah tercampur dengan kuahnya gitu. Jadi ini lebih apa ya, lebih cepat gitu. Nah, seperti ini aku akan menutupnya dengan aluminium foil ya. Aku pakai aluminium foil untuk menutupnya. Lalu aku akan memasukkan ayamnya ke oven ya selama 1,5 jam sampai lunak. Sebenarnya 40 menit itu sudah matang, tapi karena keluargaku di sini, kalau orang Arab itu sukanya makannya itu daging ayam apa aja itu sukanya yang empuk-empuk, yang lunak ya teman-teman. Jadi kalau agak keras itu mereka itu nggak suka gitu. Nah, aku biarin 1,5 jam ya. Nah, ini aku akan tutup lalu masukkan ke oven ya. Nah, ini dia teman-teman, ayamnya sudah matang seperti ini. Ini biasa nggak gosong karena percikan kuahnya dengan api itu panas, jadi seperti ini. Tapi ini ayamnya yummy banget ya, enak banget sama nasi putih itu garing ya, Masya Allah. Dan ini juga kalau di Arab dinamakan idam ya. Jadi ini makannya pakai roti, pakai nasi putih gitu juga bisa. Enak banget ini. Tapi ini pertama kalinya aku pakai loyang seperti ini. Dulu-dulunya aku pakai olive oil, yang olive oil dibungkus sama olive oil ya. Tapi yang sekarang ini aku coba giniin seperti originalnya di chef yang aku tonton itu, pakainya seperti ini ya, hasilnya seperti ini gitu. Tapi karena kadang aku males, jadi aku pakai olive oil lebih praktis dan bersih gitu. Jadi loyangnya itu bersih, nggak seperti ini. Tapi ya begitulah, karena aku buka tutupnya dan kuahnya yang terpercik itu gosong di sini dengan kepanasan gitu. Kalau nggak aku buka mungkin nggak bakal seperti ini. Tapi yang penting rasanya enak banget. Silahkan dicoba, semoga bermanfaat untuk kalian. Terutama ini menu internasional ya. Ya bukan Arab, ya bukan Indonesia, ya semuanya gitu. Jadi aku terinspirasi itu dari chef dari Inggris ya. Chef Inggris, dia bikinnya seperti ini. Dan aku coba sedikit bumbu yang aku rubah. Kalau chef Inggris itu hanya taruh Maggi kaldu plok dan garam, merica hitam ya, dan ada rosemary-nya, tapi aku nggak punya rosemary, jadi aku ganti dengan bumbu yang aku punya di rumah ya, sesuai selera kalian.
Oke ya teman-teman, silahkan dicoba. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.